Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah ditakdirkan oleh Allah menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia, dengan kekayaan alam yang luar biasa indahnya. Ini adalah merupakan ketentuan Allah, merupakan takdir Allah, bahwa kita oleh Allah dijadikan menjadi bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Bahwa Allah mentakdirkan kita diberikan rumah di negeri ini, sebagaimana dalam Al-Quran, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, bahwa kita oleh Allah telah diberikan rumah, dan Allah lah yang memberikan rumah. Terserah Allah mau menempatkan di mana rumah yang kita miliki itu. Ternyata Allah menempatkan kita, rumah kita, di hamparan yang luas ini, yaitu di Indonesia ini. Negeri yang kaya, negeri yang subur, negeri yang makmur. Tumbuh-tumbuhan hijau semua bisa tumbuh di negeri yang kita cintai ini. Ini adalah nikmat dari Allah. Maka itu mari kita jaga bersama negeri yang indah ini. Kita jaga kebersamaannya, kita jaga kesatuannya, kita jaga kekayaan-kekayaan, baik kekayaan yang natural ataupun kekayaan-kekayaan yang fisik, kekayaan budaya, kekayaan bahasa, kekayaan sumber alamnya. Kita sama-sama kita jaga agar kita menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjadi orang yang semakin bertakwa dan diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.